Ustaz umur ya, biar supaya bisa pergi haji, amin. Yang sudah pergi haji biar balik lagi. Insya Allah kita semuanya yang jawab salam masuk surga, amin. Yang nggak jawab salam masuk angin. Karena jawab salam kewajiban kita sebagai umat is. Baik, kata Ayu Ting Ting begini Bu, Ayu Ting Ting makan opak yang penting kom. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna biislahi ma'isatina linaili sa'adah waridah. Allahumma faqihna fiddin, amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, wa'allimna at-ta'wil, walhamdulillahi rabbil. Amma ba'd, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua RW, Bapak khusus yang mewakilinya. Dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua RT 05 sekaligus merangkap banyak jabatannya beliau sebagai pimpinan Majelis Taklim Zikir, Majelis Zikir Perjalanan Hati. Kita doakan beliau biar sehat walafiat. Kita doakan beliau biar supaya menjadi lurah, amin, di Papua. Udah amin di Papua. Ya biar supaya ilmu beliau berkah, amin ya Robbal. Habisnya jarang nih Pak, Ibu, jarang Ketua RT jadi pimpinan Majelis Taklim, saya nggak pernah lihat. Kalau ada dikasih penghargaan muri. Karena jarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian halnya yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Fadlullah. Mata'an Allahu bituli hayatihi wa umrihi. Amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ketua Pelaksana itu Bapak Ustaz Haji, namanya susah kita nyebutnya ini. Hah? Ah, begitu Ibu. Pak Ustaz Haji Tate ya. Tong. Gade Tan Bunade. Waduh. Langsung. Wah, iya, ini mohon maaf salah menyebutan Ustaz ya. Dan dengan beliau alhamdulillah bisa terlaksana, dan alhamdulillah yang awalnya gerimis jadi tidak gerimis. Dengan karena apa? Doanya dari Ustaz Haji Muhammad Sabur, Ustaz Tate dan Ustaz-ustaz yang
Waduh, saya nih salah mulu nyebutnya ya. Ustaz Dade. Ya Allah. Sama juga menyebut Ustaz Fadlullah, enggak bisa Fatullah jadinya. Ya terbalik nyebutnya jadinya. Dal dot. Nah, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat seni semuanya, alhamdulillah. Mukanya berseri-seri semuanya. Mukanya bercahaya semuanya, jamaah yang hadir. Semoga salah satu tanda dari orang yang masuk surga. Amin ya Rabbal. Karena orang yang masuk surga diantaranya dia sering melazimkan berwudu. Kenapa jamaah banyak mukanya bercahaya? Karena ada pantulan matahari. Udah seneng-seneng pantulan matahari. Dan saya lihat alhamdulillah nih jamaah ibu-ibu alhamdulillah pakai seragam. Alhamdulillah. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Alhamdulillah. Beda, kasihan sama bapak-bapaknya itu. Gak ada seragam, tapi alhamdulillah jamaah majlis zikir seragamnya ada ya Ustaz. Kalau di daerah-daerah saya itu, rumah saya di BSD, lu tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi Seruan Dikit di Bungur. Saya asli dari Kaliabang Bungur. Makanya tadi alhamdulillah saya merasa bersyukur tadi dijemput dengan Pak Haji Dwi, dengan Pak Haji Sumanto ya. Sumanto apa? Suhermanto. Untung jadi Sumanto. Dan terima kasih juga ini Pak Haji Sulaiman telah mengundang saya. Karena alhamdulillah dengan izin Allah saya yakin bisa berjumpa dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang semoga kita semuanya bisa bermanfaat ilmu kita. Amin ya Rabbal. Ini alhamdulillah kadang-kadang bulan maulid itu bulan berkah bagi ustaz. Alhamdulillah. Itu jangankan kue, buah-buahan banyak itu. Alhamdulillah kadang-kadang saya dapat ceramah bisa 3-4. Dari Cibinong. Dari Cibinong ke Pasar Kemis, Pasar Kemis ke kemudian ke Karawaci. Kemudian belum lama ini saya dari Jogja. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan saya ke Singapura. Kemudian ke Hong Kong, ke Taiwan, Arab Saudi, itu kalau diundang. Amin, harus bisa benar. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema di belakang spanduk ini telah ditegaskan kasih sayang kita selalu didambakan mereka. Siapa itu mereka hadirin? Anak yatim, fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Saat kita menyantuni anak yatim, pada dasarnya bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat kita sendiri. Kita, harta kita menjadi berkah. Amin ya Rabbal. Bahkan akan dijauhkan dari musibah. Amin ya Rabbal. Rasulullah telah menyatakan as-sadaqah tudfi'ul bala, dengan kita bersedekah kita menyantuni anak yatim maka akan dijauhkan kita dari mara bahaya. Alhamdulillah. Coba kita lihat hadirin hadirat, Indonesia ini sedang dilanda masalah, betul atau tidak? Banjir belum selesai di Bekasi, Depok, Jakarta, bahkan hampir seluruh Indonesia. Banyak yang mereka meninggal dunia dalam catatan berbagai lembaga, yaitu diantara antara news.com atau kompas.com telah menyatakan yang meninggal dunia karena banjir. Belum lama ini kurang lebih 23 orang yang meninggal dunia. Hartanya, rumahnya banyak yang hancur, mobilnya rusak, motornya rusak, bahkan terbawa oleh arus. Yang mengungsi kurang lebih 72.000 orang mengungsi karena banjir. Makanya alhamdulillah ini terlaksana menurut Pak Haji gara-gara banjir gitu ya. Tapi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli shay'in hikmah, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kenapa terjadi banjir? Karena ulah manusianya. Betul apa tidak? Danau diuruk jadi mal. Betul apa tidak? Ya Allah, sawah diuruk jadi perumahan, makanya ada pengembang.
ditulis itu dalam brosurnya bebas banjir. Pas bebas banjir udah beli kontan, banjir. Komplain kepada pengembang, "Wah, Pak Kembang, kata Bapak dalam brosur bebas banjir." Kata pengembang jawabnya begini, "Iya Pak, memang bebas banjir, banjirnya bebas kemana-mana." Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masalah, ada musibah yang disebabkan ulah manusia kita sendiri, yang Allah telah tegaskan, "Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas," banjir karena kita buang sampah sembarangan. Betul apa tidak? Ada juga yang masalah bencana alam itu bukan ulah manusia sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat Gunung Sinabung, Sumatera Utara, banyak mereka yang meninggal dunia. Hartanya dalam sekejap yang dikumpulkan bertahun-tahun hilang. Belum lagi Gunung Kelud. Saya waktu ke Jogja belum lama ini, yang setelah meletus itu erupsi, pas dari bandara Jogja itu masih terasa lagi sekali itu debu vulkaniknya, padahal jauh tuh Jogja, Jawa Timur. Tapi Allah menghendaki yang namanya tadi bencana alam itu baru sedikit, baru kecil yang Allah telah buktikan kepada kita, apalagi kalau diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Idza zilzalatil ardu zilzalah, apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah menghendaki mengguncangkan bumi seguncang-guncangnya, longsor dan lain sebagainya. Bahkan adanya musibah kita diingatkan hidup di dunia cuma sebentar, betul apa tidak? Jangan sombong punya harta, jangan sayang-sayang kita berikan kepada fakir miskin, pada anak yatim. Maukah kita seperti kisah Korun? Bu, Korun benar-benar dengar ceritanya, Bu, gimana Korun? Korun itu hidup pada masa Nabi Musa, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, lalu Allah tenggelamkan dengan hartanya ke dalam buminya. Beda dengan umat Nabi Muhammad, walaupun dia gak mau zakat, gak mau bersedekah, masih dibiarkan. Semoga senantiasa ingat hidup di dunia cuma seben. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu, kalau ibu, kalau dipanggil ibu jawabannya i, tes vokal ya, ibu, belum kompak romannya, ibu, ibu-ibu, 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 enak saat kerja nenek-nenek. Tapi alhamdulillah di depan saya ini gak ada nenek-nenek semuanya, gadis-gadis semuanya. Tahun 45. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus sayang dulu, cinta dulu, mau bergaya dulu, Pak ya. Bukan apa-apa kalau saya mangap. Kan jelek ini ya, kan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mana tuh tadi? Bu? Sampai mana tadi? Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin mencintai Rasulullah, kalau ingin dicintai oleh Allah sederhana, kalau ingin disayangi oleh Allah, maka kita harus sayang dulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kendor. Qul in kuntum tuhibbunallah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur.
dalam firman-Nya, "Qul," katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, kepada umat Nabi Muhammad yang ada di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia, termasuk yang ada di Perumnas 3. Umat yang mana? Termasuk juga grup majlis zikir perjalanan hati. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, katakanlah hai Muhammad, fattabi'uni, suruh ikutin siapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sayang kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, yang Allah telah tegaskan, yuhibbukumullah. Kalau kita cinta sayang sama Nabi, pasti Nabi akan cinta sayang kepada kita. Amin ya Rabbal. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus mencari ridho orang tua. Betul atau tidak? Ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih hidup, hendaknya kita perbaiki, kita gauli, kita kasih dengan harta kita. Jangan sayang-sayang, karena ternyata orang tua kita keramat kita Bu. Bukankah lagu Bung Roma Irama itu ada lagu keramat? Gimana Bu nyanyi? Ibu biasanya pinter nyanyinya. Hah? Hai manusia, teret toret tet, gitu Bu ya. Hai manusia, hormati ibumu. Terus apa Bu? Yang melahirkan. Terus darah dagingmu dari air susunya, gitu ya. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah wanita apa? Saya nggak apal ini dirinya nih. Pokoknya intinya, masya Allah, keramat orang tua luar biasa. Kadang-kadang kita justru seneng datang ke orang lain, ke ustaz, ke kiai. Kita penuh ziarah ke makam para wali, tapi lupa tidak pernah kita ziarahi orang tua kita yang masih hidup. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan. Saudara aku ingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah menyatakan, kalau kita ingin dicintai Allah, mencintai Rasulullah. Kalau kita ingin diridhai oleh Allah, ridho orang tua itu kita cari. Makanya ridho itu ada tiga Bu. Yang pertama kita cari ridho Allah, yang kedua ridho orang tua, yang ketiga ridho Roma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita kasih sayang terhadap Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Allah akan sayang terhadap kita. Sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, irhamu man fil ardi yarhamkumullah. Barang siapa yang memberikan kasih sayang terhadap manusia, terhadap alam sekitar yang ada di bumi ini, di dunia ini, yarhamkumullah, Allah akan berikan kasih sayang terhadap kita. Amin ya Rabbal. Bahkan bukan hanya dikasih sayang hadirin, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampunkan dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin senantiasa memiliki anak yang kasih sayang terhadap orang lain, kita dulu sebagai orang tua yang memberikan contoh terhadap anak kita, kasih sayang terhadap anak kita, maka anak kita akan sayang terhadap kita. Betul atau tidak? Kalau ibu-ibu ingin disayangi oleh suami ibu, maka ibu dulu yang berikan perhatian, kasih sayang terhadap ibu apa bapaknya. Betul atau tidak? Kalau bapak-bapak ingin disayangi oleh istrinya, maka bapak-bapak dulu yang sayang.
sayang terhadap ibunya, insya Allah istri kita akan sayang, anak kita akan sayang terhadap kita. Amin ya Rabbal. Inilah yang Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Telah ditegaskan, jika kamu berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi buat siapa? Buat diri kita sendiri. Ada pesan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak. Kalau bapak-bapaknya sayang, perhatian, sering memuji istrinya, maka ya, istrinya pun akan memuji bapak. Betul atau tidak? Makanya ada nyanyiannya Bu, untuk pesan terhadap bapak-bapak. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Wah, ibunya senang, mantap. Karena ibu-ibu itu biasanya senangnya pengen dipuji, betul apa tidak? Inginnya dihargai, betul apa tidak? Bukankah Rasulullah mencontohkan makanan Siti Aisyah masaknya enak dibilang enak, biar supaya masak lagi, betul apa tidak? Ya Allah, ada caranya. Ibu-ibu dulu masih ingat nggak? Waktu sebelum nikah, waktu baru hitbah atau ta'aruf, diajak jalan-jalan. Pas diajak jalan-jalan, calon suami ibu bilang, tahu gak mama, wajah mama seperti rembulan yang bersinar, cemerlang. Itu dulu kita gak tahu kalau rembulan itu bopengan. Sekarang kan bopengan, gak mau kayak rembulan. Itu karena ibu-ibu pengen dipuji. Nah, ini ada pesan buat ibu-ibu. Kalau tadi bapak-bapak ya, bapak-bapak gimana pesannya? Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Nah, ini kadang pesan buat ibu-ibu. Jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana yang bohongin? Mana yang bohongin? Mana dia? Belanja 20 dibilang 30 ribu. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Relakan suami kalau kawin. Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baik sama suami, insya Allah suami akan baik terhadap kita. Kita kasih sayang terhadap suami, suami pun akan sayang terhadap kita. Betul atau tidak? Kata orang Bekasi begini bilangnya, hadirin hadirat. First to understand, then to be understood. Apa itu artinya? Oh, saya juga gak paham itu. Apa itu artinya? First to understand, yang pertama, kalau kita ingin dimengerti orang lain, kita harus terlebih dahulu mengerti orang lain. First to understand, kita harus memahami dulu, sayang dulu, cinta dulu sama orang lain. Then to be understood, maka kita akan disayangi oleh orang yang kita cintai. Betul atau tidak? Kayak Ustaz Haji Muhammad Sabur, dicintai oleh rakyatnya, oleh warganya, karena awalnya dulu harus sayang, perhatian. Nanti insya Allah warganya pun akan menjadi perhatian. Amin ya Rabbal. Kalau ibu-ibu sayang terhadap tetangga ibu, ibu punya buah-buahan dikasih tuh tetangganya buah-buahan. Punya kue dikasih tuh kue. Lama-kelamaan kira-kira tetangga ngasih ke kita gak bu kue atau makanan? Kita gak berharap, tetapi kita pasti dijamin oleh Allah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ganjaran orang yang baik pasti dijamin adalah kebaikan. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin anak kita sayang sekali lagi, maka kita terlebih dahulu harus sayang.
Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat saat mengikuti pengajian, ada tiga resep hadirin, biar supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita bisa praktekkan dalam sehari-hari kita, terutama setelah kajian ini, yaitu dalam santunan anak yatim. Ada tiga cara. Yang pertama perlu diingat, perlu diperhatikan, yaitu jangan lupa membawa buku, bawa pulpen. Di sini ada nggak yang bawa pulpen? Ada nggak? Buku. Yang kedua, bawa Al-Quran sama tasbih. Karena udah ditanda-tanda itu, gunung kelut udah meleduk, ya kan, sinabung, banjir, ini tinggal nunggu aja ini, apa namanya, laut marunda. Nah kan sampai sini nih Pak, kalau gue bengkul kan masih jauh dikit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diingatkan yang pertama resepnya apa? Yang pertama bawa buku, bawa pul. Dicatat apa ilmu yang disampaikan yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua bawa Al-Quran dan tasbih. Al-Quran harapannya kita baca ayat yang dibacakan oleh para asatidz, para guru kita, sehingga kita bisa ulang lagi, kita pahami. Nih yang ketiga yang perlu diingat Pak, Ibu semuanya, jangan lupa bawa plastik. Udah disiapin. Ibu-ibu mau bukan bawa plastik, tas yang gede. Biar supaya dimasukin, jangan ya, selampe. Ya Allah, udah selampe buat ingus, campur kue. Ya Allah, itu vitamin gurih jadinya. Gurih-gurih nyoy. Jadi Bang Ocit, makanya hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau ibu-ibu suka nonton TV, bapak-bapak suka nonton TV, di stasiun SCTV, bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum, anaknya jadi makmum, maka pasti akan hafal lagu Munaro. Trio ubur-ubur. Munaro. Lupa hafal, Pak. Munaro. Ini kata-kata yang sederhana karena diulang-ulang jadi hafal. Betul apa tidak? Ya Allah, coba kita ganti Pak. Lagu itu diganti, liriknya sama, kita ganti. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa enggak ya? Saat bisa enggak Nisan? Sadade, bisa? Coba kita cari nih ya. Kalau tadi kan munarong. Nah kita ganti Bu redaksinya. Ya Allah, Allah Rabbi, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Allah Rabbi, Allah, Allah, Allah. Coba bersama-sama bareng-bareng. Ya Allah, Allah Rabbi, Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Allahu Rabbi, Allah, Allah, Allah. Itu insya Allah hati kita tenang Bu. Ini kadang-kadang bukan hanya lagu Munaro, lagu minyak wangi dicari-cari. Ayo Ting Ting, gimana tuh nyanyinya Bu? Hah? Biasanya tak. Biasanya tak aku cemburu, takutnya ada soal gimana? Solalilali, solalilali. Ya Allah, apa Pak? Nenek-nenek hafal. Ya Allah, ganti-ganti liriknya. Apa namanya, minyak wangi kita ganti, karena kita ingin melumuri perjalanan hati kita dengan zikrullah, dengan mengucapkan zikir kepada Allah, baca selawat. Kira-kira bisa gak ya?
Salawat. Salatullah. Salatullah. Ala Toha. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Habibillah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Salatullah. Terusin apa? Ya Allah. Jadi kira-kira kalau kita cinta kepada Rasulullah, anak kita akan cinta juga kepada Rasulullah. Betul atau tidak? Kalau kita kasih sayang kepada Rasulullah, sering mengucapkan zikrullah, sering membacakan solawat, maka akan mudah anak kita membaca solawat. Amin ya Rabbal. Kita kadang-kadang ini kalau nyanyian aja hafal, tapi insya Allah alhamdulillah ini ibu-ibu pengajian di sekitar RW RT 005 ini hafal Quran semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal. Bapak-bapak mau tahu gak saya tes nih ya? Coba bersama-sama ibu-ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Tuh pak, pada hafal. Coba sekarang bapak-bapak, bapak-bapak tes terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Terusin. Terusin. Oh, hafalan ibunya. Coba kita tes lagi, Bu, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah. Ibu-ibunya hafal, Pak. Coba bapak-bapak tes lagi, terusin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Terusin. Ustaz Haji Tate yang hafal. Yang lainnya mana dia? Ya Allah, hadirin. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering baca Al-Qur'an, insyaallah anak kita kira-kira baca Qur'an enggak? Insyaallah. Insyaallah baca Qur'an, anak kita enggak dengerin tiba-tiba udah hafal Qur'an tuh. Banyak yang tahfiz-tahfiz itu 3 tahun, 4 tahun karena bapaknya sering baca Al-Qur'an. Syekh Husin At-Tabatabai, dia bisa hafal Qur'an, bisa tahu tafsirnya karena bapaknya ahli tafsir. Betul atau tidak? Kalau ibu-ibu sampai detik ini, bapak-bapak sampai detik ini belum bisa baca Quran, maka jangan sayang-sayang, jangan malu-malu. Belajar Al-Qur'an. Gak apa-apa kalau dulu kan ngeja ya Pak, betul apa tidak? Dulu kan ngeja, alif kasro'i, hak pataha, iha. Ngeja dulu, ya Ustaz ya? Lu tanya, lu tanya. Dulu saya di Bekasi begitu ngeja. Kalau Ustaz Haji Muhammad Subuh juga sama ya tadi ya. Oh, mim patama ta patata lam do malumatan. Ngeja. Kalau sekarang anak sekarang kan enggak pakai ikro kiroati langsung. Metodenya. Ada anak minta ajarin sama ibunya. Mama ajarin mah. Karena kesel sama suaminya diajarin juga tuh. Lagi kesel. Ke sini, ayo belajar.
Bapak taba lam doma lu babalu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin anak kita murah untuk memberikan hartanya kepada fakir miskin, pada yatim piatu saat dia masih kecil, misalkan ada yang minta-minta, jangan kita yang ngasih. Kita kasih anak kita yang masih kecil, biar dia yang mengasih, belajar memberi, nanti lama-kelamaan dia akan memberi. Betul apa tidak? Kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya ingin anak menjadi anak yang soleh dan yang soleha, saat masuk mau pengen anaknya mengucapkan salam, jangan lupa biasakan mengucapkan salam. Betul apa tidak? Ini ibu-ibunya kalau masuk rumah salam enggak? Karena enggak ada. Bapak-bapaknya salam enggak? Kalau bapaknya enggak pernah mengucapkan salam, ibunya enggak mengucapkan salam, saya yakin anaknya selonong boy. Betul apa tidak? Kalau sudah dia biasakan sejak kecil, sesalam mau keluar dia cium tangan, insya Allah sampai nenek-nenek pun dia akan terbiasakan menjadi kebiasaan. Amin ya Rabbal. Kalau ibu-ibu pengen, karena sering memberikan kasih sayang tadi, yatim piatu, orang yang jompo gak sayang-sayang, Rasulullah telah menegaskan orang yang menyantuni anak yatim, orang yang senantiasa memberikan kasih sayang di surga nanti, sungguh indahnya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, yaitu sur. Anak wakafilul yatim bil jannah hakada. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim di surga itu begitu dekat. Wasaro bisababa wal musto. Dan Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari apa ini? Jari tengah. Kenapa Rasulullah tidak menunjukkan jari telunjuk dengan ibu jari? Karena jauh direnggangkan, terlalu jauh. Tapi ini betapa dekatnya. Maka ingin kita masuk surga, jangan lupa santungi anak yatim supaya harta kita berkah. Amin ya Rabbal. Saya pernah melakukan survei dalam disertasi saya, yang itu program doktor. Kata kuncinya, ternyata para pengusaha banyak yang mereka sukses karena nyantungi anak yatim. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah hartanya berkah. Yang awalnya harus ada maling, gak jadi maling tuh, tiba-tiba Allah alihkan. Nikmat rasanya, apalagi dijamin oleh Allah, yang ditegaskan oleh Rasulullah masuk surga. Ini kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ingin masuk surga gak? Mau tahu gak resep ingin masuk surga? Mau tahu ajaban, mau tahu banget? Mau dikasih tahu apa enggak ya? Oh kasih dong ya. Kalau kita ingin mau masuk surga, mau tahu ibu? Bapak mau tahu? Resepnya gampang, mati dulu. Betul apa tidak? Gimana mau masuk surga orang belum mati? Kalau sudah mati baru. Bahkan ada nyanyian nih ibu-ibu, kan di depan ibu-ibu masa nyanyi-nyanyi aja jadinya nih, biar gak ngantuk ya pak. Ya, siapa ingin ke surga? Oh, kan nyambung pak. Kalau bapak itu nyambung. Tak mudah dimiliki. Carilah pintu surga dengan amal siapa pak? Ibu. Dengan amal sendiri. Kalau kita ingin masuk surga, bukan amal orang lain, tapi amal kita sendiri. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan yang soleha, maka sejak dari sekarang, adik-adik yang masih kecil, berbakti sama orang tua, nanti insya Allah kita memiliki anak, menjadi orang anak yang berbakti sama orang tuanya. Amin ya Rabbal. Kenapa kita sampai detik ini ada anak yang gak mau taat, disuruh susah, gak mau dengerin apa kata bapaknya, ibunya? Yang perlu kita renungkan, jangan-jangan dulu kita begitu. Betul apa tidak? Kata al-imam as-safi, kaifal aba kana ibnatuhu. Kalau kita ingin mengetahui kelakuan orang tuanya, lihat itu kelakuan anaknya. Betul apa tidak? Kata orang Bekasi, dia bilang bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya kampret,
anaknya kalong, bapaknya nyopet. Ya Allah, itu mengikuti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau bapaknya jujur, insya Allah anaknya jujur, betul atau tidak? Kalau anaknya baik, bapaknya baik, insya Allah anaknya akan baik, betul atau tidak? Saya tanya, kenapa sekarang terjadi masyarakat kita tidak jujur? Sering melakukan tindakan korupsi, mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Karena sejak kecil kita udah didik gak jujur, betul atau tidak? Pakai nyanyian pun juga ada itu gak jujur itu. Gara-gara nyanyian mempengaruhi perilaku kita. Ibu-ibu kalau yang punya anak, ada gak yang sini yang masih punya anak balita? Kalau lagi mau tidur dinyanyiin apa? Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit apa kebo? Pertanyaannya apa kebo gigit? Digigit nyamuk. Saya tanya hadirin semuanya, bapak ibu semuanya, emang jamin kalau anak kita udah tidur gak digigit nyamuk? Itu kan tidak jujur, kita bohongin juga. Coba kita lihat dan nyanyi lagi. Bintang kecil, bintang adanya malam atau siang, Bu? Hah? Siang apa malam? Kalau malam kira-kira langitnya biru atau hitam? Bintang kecil di langit yang biru. Ya Allah, satu lagi yang hitam. Ini kan tidak jujur juga. Ada satu lagi nyanyian, yaitu apa? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Bandung ibu kota Jawa Barat. Betul apa tidak? Makanya untuk anak kita, biar supaya jujur, dilatih dari awal jujur. Betul apa tidak? Ya Allah, kalau anak kita pengen kasih sayang terhadap orang lain, kita dulu yang mencontohkan kasih sayang, teladan terhadap anak-anak kita. Amin ya Rabbal. Kadang-kadang di rumah kita itu ada hadirin hadirat, ibunya nanya, ayah ini mobil saha, ini mobil siapa? Aang. Motor punya saha, Aang. Rumah punya saha, Aang. Angsuran. Karena semuanya pemiliknya Aang, akhirnya ada debt collector datang ke rumah kita. Assalamualaikum, karena kita apa? Wah, ini yang nak utang. Kayak pengalaman pribadi. Nah, karena datang kita lagi gak punya duit, ada anak kita bilang, nah, Markona, bilang depan mama gak ada. Pas dibuka, waalaikumsalam, ada apa pak? Ada mama gak? Ada, kata mama gak ada. Siapa yang ngajarin gak jujur pak? Bu, siapa yang ngajarin gak jujur? Ya Allah. Makanya hadirin hadirat, wajar saja kalau kemarin kita merayakan ada yang namanya bulan Maulid. Kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi memberikan teladan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu juga harus memberikan teladan terhadap anak ibu. Suami juga sama, harus memberikan teladan terhadap istrinya. Betul apa tidak? Ibu, saya pesan, kalau ibu-ibu punya suami jangan galak-galak, Bu. Betul apa tidak? Ini kadang-kadang ada punya suami kita, alhamdulillah. Suami punya istri cantik, alhamdulillah. Kaya raya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah, wajib kita syukuri. Ini ada lain, kita udah punya istri jelek, hitam, korengan, digaruk ngepul, bawel, galak. Kalau itu namanya nasib. Kalau ibu-ibu punya suami ganteng, alhamdulillah. Udah ganteng kaya raya, alhamdulillah.
mah enggak. Udah jelek, pesek, botak, kumisnya gabab lang. Saya pesen bu, kalau punya suami seperti itu kalau belum mati jangan dikuburin. Betul apa tidak? Cok gali, cok galaga, cok cok. Jamaah. Alhamdulillah. Semuanya tergantung kita. Kita dijelaskan dalam ayat ini, kasih sayang kita selalu didambakan mereka. Orang tua didambakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Anaknya pun didambakan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita memiliki anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya Rabbal. Kalau kita memiliki anak yang soleh dan soleha, enak rasanya bu. Mbak, di sini ada gak yang punya anak 12 orang? Mana dia orangnya? Oh alhamdulillah. Kata orang Bekasi kan begitu ya saya. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, pas lebaran datang, assalamualaikum, kubur sum-sum pada gini, assalamualaikum semuanya. Dijawab, kubur sum-sum dimakan bokir, silakan, waalaikumsalam, silakan mampir. Dibuka tuh sama bapaknya, sama ibunya. Bapak, anaknya bilang kepada ibu, ibu, mohon maaf, lebaran kali ini saya gak bisa ngasih apa-apa. Cuma ngasih duit, gak uang nih, gak banyak, 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kalau udah punya anak, lebaran ngasih duit 5 juta, seneng gak bu? Jangankan 5 juta, 500 ribu aja udah keluar air mata. Saya tanya bu, emang kenapa dikasih 500 ribu keluar air mata? Bukan karena terharu, kakinya keinjek. Korea yang cantengan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, datang anak pertama ngasih uang 5 juta, anaknya 12, anak kedua 5 juta, anak ketiga 5 juta, sampai anaknya 12, 5 juta jumlahnya berapa pak? 60 juta, alhamdulillah. Itu ibunya tetap terseduh-seduh. Dikirain terseduh apa, ternyata dibilang merasa kurang aja kurang. Dia bilang merasa kurang. Anak-anaknya 12 sudah berpulang semuanya, ngasih duit uang terpegang, terkumpul 60 juta rupiah. Bapaknya bilang, mah, kan anak-anak kita udah pada pulang, kenapa mama nangis? Saya nyesel bang. Emang nyesel kenapa punya anak 12 cuma 40? Hitung deh tuh, 200 juta. Jangankan 40, satu aja di obras. Satu aja di sesar ya. Dikit-dikit begini, begini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat rasanya. Kalau kita sudah membiasakan kehidupan kita memberikan kasih sayang terhadap orang lain, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Amin ya Rabbal. Yang Allah telah tegaskan, orang yang bersedekah, orang yang sering menyayangi orang lain, orang yang sering senantiasa menyantuni anak yatim, dia sering menyantuni duafa, janda-janda tua, sengaja tadi yang menunjuk pak, aku nanti kesinggung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyantuni mereka, insyaallah berkah, nikmat rasanya. Makanya ada ungkapan yang sangat menarik. Ada firman Allah yang Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Jasiyah yang redaksinya hampir sama dengan surah Ar-Rahman ayat 60, yang redaksinya hampir sama dengan surah Al-Isra ayat 7. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha summa ila rabbikum
turjaunnya, artinya barang siapa yang melakukan amal kebajikan bukan untuk orang lain tapi buat siapa Pak? Buat diri kita sendiri. Diingatkan, hidup di dunia cuma sebentar, summa ilaina turjaun. Kalau kita sudah meninggal dunia, sia-sia amal ibadah kita. Kita tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi zakat, tidak bisa lagi mengabdi kepada orang tua. Kita berbakti sama orang tua, tidak bisa lagi kita bermanfaat bagi masyarakat kita. Tidak bisa lagi bermanfaat, betul apa tidak? Mumpung masih diberikan usia panjang, adanya bencana alam, musibah, masalah, ingat saudaraku dimuliakan oleh Allah, kalau kita saat menghadapi masalah, saat menghadapi bencana alam, ibaratnya kalau kita membeli gembok, kira-kira ada kuncinya nggak Pak? Ada nggak? Saya nggak pernah ceritanya itu, Pak Haji Muklis ya, ah, Muslih ya, nah Muslih itu orang yang baik ya, orang yang reformasi. Dengan Pak Haji Muslih, kita saya nggak pernah lihat tuh ada orang beli gembok nggak ada kuncinya, nggak ada ceritanya. Kalau kita dapat masalah bencana alam dan lain sebagainya, sebetulnya ada solusinya. Dalam hadis fikir perjalanan hati, diingatkan segala sesuatu sumbernya di hati. Kalau kita punya uang nggak punya uang, kalau kita nikmati dapat rezeki banyak, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau enggak punya uang juga tenang rasanya. Makanya ada makalah yang menyatakan orang kaya itu bukan mereka yang memiliki harta banyak, tapi apa? Orang yang tenang, orang yang ridho, orang yang ikhlas, orang yang siap apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah, orang yang nerima apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kayakah, kita miskinkah dan lain sebagainya, maka dikategorikan orang kaya. Wa in kana ja'ian, meskipun perutnya lapar. Coba bayangkan Pak, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau makan saat sekarang sama saat kita buka puasa, enakan mana kira-kira? Saat buka puasa nikmat rasanya. Itulah kalau kita ingin mengetahui nikmat Allah yang Allah berikan luar biasa, kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak bisa menghitungnya, betul apa tidak? Ya Allah, ada catatan. Kita menghirup napas kan gratis. Ada enggak orang yang menghirup napas bayar? Hal itu udah penyakitan. Tapi kan kita selet enggak ada semuanya. Gratis semuanya. Apa namanya, udara yang kita hirup ini kan dari oksigen, dari nitrogen. Dalam catatan para dokter, dia menyatakan manusia membutuhkan yang namanya cairan nitrogen itu kurang lebih sebesar luar biasa, yaitu 11,7730 sekian kilogram. Kalau oksigen yang dibutuhkan sekitar 2000 sekianan. Kalau dihitung 1 kilogram oksigen itu harganya Rp25.000, nitrogen Rp10.000 itu sebelum krisis moneter. Kalau sekarang dihitung berarti kebutuhan kita harus bayar. Kalau memang diberikan suruh bayar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bayar nitrogen saat kita menghirup napas kita satu hari sebesar Rp185.000.000. Ada enggak yang mampu bayar? Angsuran aja Senin Kemis. Hah? Radang Senin Kemis, kalau enggak tarsok tar besok. Ya Allah. Satu hari 185 juta, dikali 30 hari kurang lebih kita harus bayar kepada Allah 5,5 miliar. Masihkah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wajar saja kalau Allah telah tegaskan dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman kan bicara tentang kasih sayang. Kasih sayang Allah terhadap kita sering kita tidak lupa. Sering kita lupa Allah telah memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat-Nya. Ar-Rahman, dan dalam ayat yang berikutnya berulang-ulang Allah tegaskan, "Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Semoga saat kita memiliki harta, jangan sayang-sayang, hidup di dunia cuma sebentar. Sebelum Allah mencabut nyawa kita, kalau kita
mengikuti tentang ajal manusia. Kita lihat ajal manusia, Allah mencabut nyawa Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang tahu Pak usianya berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia saat usia 185 tahun. Nabi Ismail meninggal dunia saat usia 137 tahun. Nabi Muhammad berapa usianya saat meninggal dunia? 63. Kalau ada sampai detik ini, hari ini ada yang usianya 53 tahun, berarti tinggal nunggu dua kali pilkada. Dua kali pemilu kan 10 tahun. Iya kan? Tinggal nunggu kan dua kali. Kadang-kadang ada juga diskon. Iya kan? Diskon anak-anak coba itu. Usia baru lahir aja di meninggal dunia ada enggak? Ya Allah. Kalau ada sampai detik ini yang usianya 62 tahun 11 bulan harap makan yang enak-enak. Karena akan ditiup lebih panjang kalau dalam sepak bola. Kalau ada sampai detik ini yang usianya 65 tahun ada bonus perpanjangan waktu. Bila Israel jasad terbujur. Terus apa lagi? Seluruh tubuh sekujur badan kan kedinginan. Tuh Pak, mumpung belum Israel mencabut nyawa kita, maka kita perbaiki akhlak kita, sholat kita, berbakti kita, kasih sayang terhadap orang yang membutuhkan. Karena saat kita meninggal dunia tidak ada bisa lagi kita melakukan. Dalam surah Al-Munafikun telah Allah tegaskan, kalau seandainya Allah telah menentukan kita ajal, hari ini tidak bisa diperpanjang atau dimajukan, tidak akan bisa. Wanfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka jangan lupa kita sedekahkan, zakatkan, kita wakafkan, kita hibahkan harta yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki pada dasarnya ada hak orang lain, betul atau tidak? Halo bapak-bapak, pernah lihat duri enggak? Bu, pernah lihat duri, Bu? Bu, pernah lihat duri enggak? Apa rasanya kalau duri ada dalam daging ibu? Terasa sakit kalau kita tidak cabut itu duri, lama-kelamaan akan bengkak, borok, akan hancur organ tubuh kita. Demikian halnya kalau harta kita tidak pernah kita bagikan kepada orang lain, masih ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Makanya ada renungan, kenapa saat kita parkir di tempat wisata mobil yang baru, kenapa mobil orang lain tidak hilang tapi mobil kita ada yang hilang? Nanti kita merenung, oh boleh jadi ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Jangan berburuk sangka terhadap maling. Maling pun terjadi begitu. Kita doakan saja biar supaya maling mendapatkan hidayah, mendapat pekerjaan yang baik. Boleh jadi kita belum bersedekah, belum memberikan hak orang lain dengan berzakat, infak, sedekah, santuni anak yatim. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anak kita sering sakit-sakitan, istri kita sering sakit-sakitan, atau diri kita sering sakit? Apakah kita sudah mengeluarkan hak orang lain? Karena dengan kita mengeluarkan hak orang lain dijelaskan oleh Rasulullah, as-sadaqah tudfiul bala, dengan bersedekah akan menjauhkan kita dari mara bahaya, dari musibah yang semestinya kita meninggal hari ini, tidak jadi meninggal. Karena ada banyak survei, saya sering nanya kepada beberapa orang yang memiliki bank, kepala cabang, semestinya dia tabrakan, dia meninggal dunia, tapi dia tidak meninggal dunia. Apa alasannya? Pas dia merenung-renung, oh karena kemarin saya telah bersedekah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang jelas kalau ceramahnya gak usah lama-lama ya. Betul apa tidak? Nah, insya Allah saya ceramah gak usah lama-lama ya. Ibu-ibu mau yang panjang apa mau yang pendek? Oh panjang. Ibu-ibu mau yang keras apa mau yang lembek? Keras.
Oh, Ustaz jorok ya. Maksudnya ceramah, Bu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, manfaat kita kasih sayang terhadap anak yatim setidak-tidaknya kita simpulkan ada beberapa manfaat. Saat kita memberikan kasih sayang bukan untuk orang lain tetapi buat diri kita sendiri. Yang Allah jamin juga kalau kita memberikan kasih sayang terhadap orang lain, insya Allah kita akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita memberikan kasih sayang terhadap orang lain, kita akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min haitsu la yahtasib, diberikan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga. Gara-gara kita santuni anak yatim, tiba-tiba rezeki ada saja itu yang kita inginkan. Allah kabulkan janji Allah dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Adapun orang yang kasih sayang, dia senantiasa membantu orang lain, dia senantiasa dermawan dengan zakatnya, infaknya, dengan sedekahnya, dengan wakafnya dan lain sebagainya. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan mengganjarkan pahala. Minimal orang melakukan amal kebaikan diganjarkan berapa, Bu? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Di sini ada guru TK enggak, Bu? Ada enggak guru TK di sini? Ustaz, saya mau tanya, guru TK di sini berapa gajinya nih? Ustaz Haji Muslim. PAUD berapa? 2.000. Hah? 300.000. Datang ke Ustaz, Ustaz, doakan supaya gaji saya jangan 300.000, 500.000 rupiah, kata Ustaznya dikit amat nambahnya. Begini Ustaz, karena yang gajinya 500.000 itu ketua apa kepala TK, kepala PAUD, jadi gak mungkin gajinya melebihi dari 300.000 rupiah. Terus bagaimana biar supaya doa dikabul? Nih, saya sedekahkan uang 300.000 rupiah karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya tingkatkan sholat saya, zakat saya, sedekah saya, qiyamul lail saya, puasa saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin hadirat 8 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Ustaz, alhamdulillah gaji saya bukan 500.000 rupiah. Awalnya berapa tadi gajinya, Bu? 300 saya mintanya tadi berapa? 500.000 rupiah. Gaji saya sekarang jadi 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Kata Ustaz, bagaimana ceritanya? Kok bisa? Mintanya berapa tadi, Pak? 500.000 rupiah. Kok jadi 7.300.000 rupiah? Begini Ustaz, kebetulan 2 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Betul apa tidak? Allah beri rezeki gak mesti dari jalur kita, dari jalur anak kita, istri kita, suami kita. Betul apa tidak? Insya Allah akan berkah. Min haitsu la yahtasib. Apa yang diinginkan di sini ada gak? Ada yang belum nikah? Ada gak? Mana dia orangnya? Kalau Ustaz mau belum 3 kali. Tapi saya lihat ini Pak Haji Sulaiman tampangnya istiqomah ini. Amin. Istiqomah artinya bukan lurus. Istri 3 dikontrakin rumah. Kalau Ustaz Haji Padulo, istiqomah artinya lain. Ikatan suami takutnya sih kalau di rumah. Benar atau tidak? Ya Allah, ini kadang-kadang ibu-ibu jangan galak-galak, Bu. Jadi istri galak banget. Ini ada kisah, Bu. Mau kita cerita enggak? Tadi sebetulnya mau dihabiskan, jadi ada kisah nih. Mau dengar enggak? Atau udah dihabiskan selesai aja sini? Hah? Nih ada kisah, ibunya jangan galak-galak. Kadang-kadang ada kan istri ikatan suami takut istri, ya kan? Kalau kata Sule apa? Ikatan sien istri gitu ya. Ikatan suami takut istri. Gara-gara galak banget istrinya, Masya Allah. Ini ada suaminya padahal kumisnya baplang. Dia memiliki perusahaan. Itu galak luar biasa. Sama bapaknya galak, sama ibunya galak, sama karyawannya galak, seluruhnya dimarah-marahin. Pas pulang di rumah dikeplak bininya diembai.
Nah, pas pulang rupanya galak, karena galak kan manusia ada batasnya ini. Karena dibarah-marahin, mah, jangan marah-marah mulu apa sih, mah. Nanti kalau mau marah terus ayah iket lempar ke sumur. Nah. Awalnya bercanda hadirin, awalnya bercanda. Tapi karena sering digalakin sama istrinya, bawelnya minta ampun. Di sini insya Allah nggak bawel, mau kenapa ngaji? Bawelnya minta ampun, awalnya cuma mau gertak biar supaya nggak galak sama suaminya. Karena berulang-ulang, galak bener, akhirnya terjadilah istrinya diikat, dilemparin ke sumur. Dilempar, plung, keteplung. Pas dilempar ke sumur, balik ke suaminya. Girang, asik, terbebas dari marahan, ocehan. Rupanya pas duduk-duduk, dia haus. Wah, kalau sendirian, minum sendiri. Makan sendiri. Ah, janganlah, balik lagi dia. Balik ke sumur. Rumurnya masih ada, zaman dulu itu ada pekerekan, bayar. Nah, diangkat. Pas diangkat, rupanya bukan badannya kecil, badannya menjadi hitam, besar sekali. Pas keluar, ternyata itu jin. Pas jin, kata jin, pas diangkat, apain lo? Gitu kan, saya mau ngambil istri saya yang tercebur dalam sungai. Emang kenapa? Istri kamu ceburkan dalam sungai. Karena istri saya galak banget. Terus ditanya sama suaminya itu, yang istrinya yang sedang di ceburin. Terus jin kenapa keluar? Saya juga nggak tahan dengan bawelan istri Anda. Jin aja takut jin. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semuanya saat mendapatkan rezeki jangan sayang-sayang untuk memberikan kasih sayang. Ada hak orang lain yang wajib kita berikan. Saat kita memiliki uang, jangan lupa tadi pesan dari Ustaz Haji Sobur, sabar ya kan. Kalau punya uang jangan lupa, mudah-mudahan kita sisihkan untuk pergi haji. Mudah-mudahan kita semuanya yang belum pergi haji bisa pergi haji. Amin. Yang sudah pergi haji bisa kembali. Amin. Bisa kembali untuk umroh juga. Lambaik Allahumma lambaik, lambaik la syarika la, innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la. Yuk bersama-sama, labbaik biar gampang cepat kita pergi haji. Mau tahu nggak bu, resepnya ada 3. Diingat, kalau nggak bawa catatan diingat aja baik-baik. Yang pertama, perbanyak baca surat Al-Hajj, surah Al-Hajj, karena berbicara tentang panggilan haji, walillahi alannasi hajjul bait, dan seterusnya bicara tentang haji kita baca, artinya kita baca dan amalkan terus sebulan. Terus kita ulang-ulangi, baca lagi, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa berangkat haji, amin. Ya Robbal. Kalau baca surat Al-Hajj belum pergi haji juga, ajian yang kedua, baca surat Ibrahim, biar mendapatkan panggilan dari Nabi Ibrahim. Baca terus, ulang-ulang lagi. Kalau yang pertama, cara pertama gak bisa juga pergi haji, dua pergi haji, ajian pamungkas ke surat tanah. Insya Allah dijamin pergi haji, amin. Baik haji kosasi, haji ongkos dikasih. Haji halimah, haji jual beli rumah. Haji mansur, halaman tergusur. Haji abidin, asli biaya dinas. Ya kan? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz, saya punya rumah 2, mobil 1. Jual rumah 1 buat pergi haji, insya Allah, amin. Ya Robbal. Ustaz, saya punya rumah 1. Mobil 2, jual mobil buat berangkat haji, gak usah sayang-sayang, amin. Ya Robbal. Ustaz,
saya punya rumah satu, mobil satu, istri dua. Baik, semoga ada manfaat dari kita semuanya untuk senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas tanpa umlinas, kehadiran kita menjadi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata dari saya, buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Ipin upin, baca risalah, maafin kalau ada yang salah. Begitu kan, karena tadi panitia udah pesen ke saya, pakai pantun pesennya tadi. Ustaz, apa ikan lele, ikan gabus, ikan sepat, direndam di air tawar. Ustaz, ceramahnya jangan bertele-tele, lebih cepat, lebih bagus, jamaah udah pada lapar. Pantun saya terakhir, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik buat bungkus. Ini kan ada manfaatnya Ustaz. Yang pertama kalau gerah kita buat biar di samping juga ada lumayan, alhamdulillah kan. Di samping manfaat yang berikutnya kalau ada makanan bungkus. Baik, sekali lagi mohon maaf atas segala keuangan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersama-sama kita tundukkan kepala kita, tundukkan jiwa dan raga kita, kita tundukkan hati kita. Kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bisa bermanfaat. Agar harta kita, rezeki kita menjadi rezeki yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa li 'azimi sultani. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وإلى الخير قربنا ونسر بعنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تبرقنا من بعده إلا تبرقا معصوما اللهم ارزقنا زيارة الحرمين والمدينة اللهم ارزقنا رزقا واسعا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله berikanlah kepada kami rezeki yang banyak. Agar kami bisa taat kepada-Mu ya Allah. Rizki yang halal dan yang tayyib ya Allah. Agar kami makan untuk kami ya Allah, untuk keluarga kami ya Allah, untuk anak-anak kami ya Allah, dari rizki yang halal ya Allah. Agar anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang saleh dan salihah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله berikanlah kami rezeki ya Allah yang tidak disangka-sangka ya Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji ya Allah, menunaikan ibadah umrah ya Allah. Bismillah ya Allah, izinkanlah kepada kami ya Allah untuk memberangkatkan keluarga-keluarga kami untuk haji dan umrah ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah memberangkatkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah.
untuk pergi haji dan umrah ya Allah bersama kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampunkanlah ya Allah dosa orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Ya Allah sehatkanlah mereka ya Allah, berikanlah mereka rizki yang halal dan yang berkah ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Tempatkanlah mereka ya Allah di tempat yang mulia ya Allah. Ya Allah jadikanlah jamaah kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, menjadi umat-umat manusia yang memberikan kasih sayang terhadap istrinya, terhadap suaminya ya Allah, terhadap anak-anaknya ya Allah, terhadap masyarakat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.